Lek gak sukses, uripmu kabeh bakal sepi koyo kuburan iki. Cari sapa sepi? Hah? Hah? Rame ngene yo. Rame opo ya? Nang omah ae. Lho, sampean kok silo, Pak? Di part kedua ini lebih dipenuhi impian dan perjuangan untuk menjadi sukses. Cuk, aku sing luwih ganteng gak payu-payu. Awakmu moro-moro rabi. Ket bayi cilik tak urusi. Gedene yo tak jaga. Hey semuanya, selamat datang di channel Zura 14. Dan di video kali ini saya akan story dan membahas salah satu film permintaan dari kalian. Film ini sendiri baru-baru dirilis di bulan lalu dan ini karya YouTuber yang cukup terkenal yaitu Bayu Skak. Dan diberi judul Yowes Band 2 yang dirilis di tahun 2019. Dan kenapa ada angka 2-nya di judul? Yang pasti para fans sudah tahu kalau ini sequel kedua dari film Yowes Band yang dirilis tahun 2018. Bila kalian belum nonton part satunya, kalian bisa klik i pada layar kanan atas. Aku mau aku kuliah di Jerman. Jajare ka Oman. Loh, deket dong, San. Baik. San, tapi kaki. Saat dirilis di bioskop pada tahun 2018 silam lalu, siapa yang nyangka Yowes Band akan disambut dengan sangat hangat oleh penonton. Keputusan untuk menggunakan bahasa Jawa Malangan sebagai dialog utama jelas terbilang nekat. Sadayana jancuk. Bahkan sempat pula mengundang kontroversi. Dan yang jelas tak perlu dikait-kaitkan dengan masalah nasionalisme. Dan bagi para penonton yang tak memahami bahasa Jawa, Yowes Band bisa jadi kurang menggoreskan kesan. Namun bagi mereka yang paham betul berlebih bagi penutur asli dialek Malang dan sekitarnya, film ini menghadirkan sebuah hiburan mengasihkan. Narasinya membumi, begitu pula dengan guyonan-guyonannya yang terdengar akrab di telinga. Sebagai orang Jawa Tulen yang kebetulan cukup mengenal kota Malang, saya jelas menikmati suguhan dari Fadjar Nugroho bersama Bayu Skak ini. Memang jauh dari kata sempurna, well ada banyak sekali kesan yang saya tinggalkan buat film ini. Tapi saya menyukai nada penceritaannya yang begitu energik sekaligus mengalir lancar seolah tanpa beban. Tipe tontonan yang enak disimak beramai-ramai maupun dimanfaatkan untuk mengobati kegundahan hati. Story Yowes Band 2 pun mengambil latar penceritaan 1 tahun selepas film pertama. Penonton dipertemukan kembali dengan para personil Yowes Band yang terdiri atas Bayu yang diperankan Bayu Skak, Doni yang diperankan Joshua Suherman, Nando yang diperankan Brandon Salim, serta Yayan yang diperankan Tutus Thompson. Tidak lagi dijadikan sasaran bulan-bulanan, kini Yowes Band cukup sering memperoleh tawaran manggung meski baru sebatas dalam lingkup kota Malang. Gagasan untuk memperluas sayap Yowes Band ke tingkatan yang lebih luas, lalu keluarga Bayu dihadang masalah pelik, yaitu terancam ditendang dari kontrakan apabila gagal melunasi tunggakan uang sewa. Sampean iku ya apa sih? Aku iki teman-teman butuh duit, Bu. Nek sampean gak iso mbayar, pindah teko kene. Assalamualaikum. Takjon yang diperankan Arif Didul selaku manajer Yowes Band pun mencoba membantu dengan mencarikan undangan manggung bagi band kesayangannya. Namun, justru berakhir buruk. Alih-alih mendapatkan uang, mereka lebih sering ditodong uang karena menciptakan kekacauan. Jancok, metu lewani. Wei, ojo mentang-mentang soge kon metu kon e. Di tengah kekecewaan karena jalan menuju ketenaran tampak telah tertutup rapat, Bayu bertemu dengan Cak Jim yang diperankan Timo Seuneman yang mengaku sebagai manajer artis profesional. Cak Jim menawari sekelompok anak muda ini dengan iming-iming menggiurkan, yakni meniti karir bermusik di kota Bandung. Berhubung Bayu membutuhkan uang untuk membayar hutang, sedangkan Yaya memerlukan tabungan untuk menghidupi istri yang baru dinikahinya, Nando mencari pelampiasan atas kekecewaannya terhadap sang ayah dan Doni menginginkan seorang kekasih. Maka mereka pun menerima kontrak Cak Jim tanpa berpikir panjang. Lalu Yowes Band memecat Cak John. Cak, awak dhewe ora iso mlaku bareng-bareng ne. Ono apa to ning Bandung? Hah? Ono apa ning Bandung? Ono Pak Bond. Lalu terbang menuju Bandung di mana segalanya ternyata sama sekali tak sesuai dengan bayangan mereka. Dan mari kita kembali ke topik pembahasan. Cancak. Ayo, Cak. Ning ini aku gelem. Mengikuti tradisi tak tertulis dari sequel, Bagus Bramati selaku penulis skenario pun memperluas sekaligus memperumit guliran pengisahan yang diusung oleh Yowes Band 2. Bukan lagi sebatas kisah memenangkan pujaan hati menggunakan jalur band. Ini juga kisah tentang memperjuangkan mimpi dan bagaimana idealisme beserta prinsip seringkali berbenturan dengan realita di tengah perjalanan dalam merengkuh mimpi tersebut. Memang terdengar cukup berat, tapi Yowes Band 2 sendiri tak pernah tertarik untuk menguliti persoalan yang dikemukakannya ini secara mendalam.
deret konflik yang menghiasi film seperti Nando yang sulit menerima kenyataan kalau dirinya akan memiliki ibu tiri, Doni yang kebelet memiliki pacar sampai Yayan yang menikahi Mia yang diperankan Anggika Bolsterly, melalui proses taaruf terasa sekedar numpang lewat. Si pembuat film seolah hanya ingin menggugurkan kewajiban untuk memberikan persoalan kepada karakter pendukung sehingga film tak terkesan Bayu sentris, yang ujung-ujungnya semuanya tentang Bayu. Saya mulanya seneng saja mendengar keputusan ini, terlebih penonton sejatinya masih kurang mengenal karakter Doni dan Yayan, yang kehidupan pribadinya belum digali di film pertama. Namun seiring berjalannya durasi, Yowis Band 2 tiba-tiba melupakan mereka dan kembali mengedepankan masalah Bayu yang sekali lagi berkutat dengan asmara. Saya pun dibuat bertanya-tanya apakah memberi pasangan bagi karakter ini adalah suatu kewajiban. Mengapa film tidak berfokus saja kepada narasi perihal pergulatan Yowis Band dalam meniti karir dan bagaimana realita ternyata tak sejalan dengan ekspektasi yang telah mereka tanamkan. Maksud saya, pilihan kedua terasa lebih nyaman diikuti, apalagi film sejatinya berada di momen-momen terbaiknya saat menyoroti keempat personil Yowis Band. Saya sendiri penasaran dengan proses kedewasaan diri dari para karakter utama, soalnya masalah-masalah mereka, pandangan-pandangan mereka, atau pilihan-pilihan mereka berkenan dengan masa depan band. Apalagi ada pertaruhan besar menanti di mana kesalahan dalam mengambil keputusan dapat meretakkan hubungan yang telah dibina dengan baik. Ketimbang mengeksplorasinya, si pembuat film lebih memilih untuk menyodori penonton dengan kisah Bayu bersama perempuan yang ditaksirnya. Beserta ayahnya yang terkesan diadakan demi memberi kesempatan bagi Bayu untuk memperoleh pengganti Susan yang diperankan Tut Meriska. Dan menjejali penonton dengan setumpuk pesan moral. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang raga. Saya merasa Yowis Band 2 terlalu berusaha untuk menjadi sajian yang lebih mengesankan dari sang pendahulunya, sehingga terkesan dibuat-buat. Upaya dalam menyelipkan tuntunan membuat film terasa amat ceriwis di beberapa titik. Lalu upayanya dalam menghadirkan narasi lebih kompleks tidak dibarengi dengan penyampaian mumpuni yang membuat konklusinya terasa menggampangkan. Peralihan adegan yang cenderung melompat-lompat tentu sama sekali tidak membantu, padahal film sejatinya sudah tampil meyakinkan di menit-menit awal, yang terlihat dari bayolan-bayolan yang masih mengundang gelak tawa riuh. Kemunculan Anggika Borestril yang menambah level kegilaan di antara personil Yowis Band, barisan soundtrack yang mudah nempel di telinga, sampai perpaduan dengan budaya Sunda yang menciptakan gegar budaya menggelitik. Tapi sedari keterlibatan karakter asis secara aktif dalam narasi yang menggerus cabang konflik lain, termasuk Cak John yang nyaris tak lagi dibahas. Pamit ya, Bay. Sukses, gawe Yowis Band. Moga-moga barokah, ya. Yowis Band 2 mulai luntur pesonanya yang turut dibarengi pula oleh menurunnya tingkat kelucuan humornya. Memang masih menghibur. Hanya saja tiada momen kocak banget yang bisa dijumpai di sisi durasi. Kon wani nyedai bosku tuh. Ya wani no, olanang. Bandung mah tempat bena aralus. Ngerti tuh? Dan seperti ya story dan pembahasan film Yowis Band 2, bila kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.